Eleanor of Aquitaine adalah wanita yang menikah dengan dua raja di negara berbeda. Pada abad pertengahan, ia menjadi adipati Aquitaine atas pernikahannya dengan Raja Louis VII dari Prancis tahun 1137 sampai tahun 1152. Tak lama setelah kematian Raja Louis VII, ia menikah dengan Raja Henry II dari Inggris tahun 1152 sampai tahun 1189. Eleanor dengan kecerdasannya memainkan peran penting dalam politik dan budaya saat itu. Pernikahannya dengan dua raja yang berkuasa membantu mengukuhkan Kekaisaran Angevin, yang mencakup Inggris dan sebagian besar Prancis. Eleanor dan Henry II memiliki hubungan yang kompleks dan termasuk konflik tentang kekuasaan masa depan anak-anak mereka. Raja Richard de Lionheart, ia terlibat dalam intrik politik zaman itu, dan mendukung anak-anaknya dalam pemberontakan terhadap ayah mereka. Setelah kematian Henry II, pengaruh Eleanor tetap berlanjut selama pemerintahan anak-anaknya, Richard dan John. Ia sempat dipenjara oleh putranya, John, tetapi hidup cukup lama untuk melihat cucunya, putra Raja Richard, naik tahta sebagai Raja Louis VIII Prancis.